Kemampuan memilih suatu istilah dengan cepat dan tepat merupakan hal yang penting ketika kita menulis karangan ilmiah. Selain menggunakan bahasa Indonesia, mau tidak mau kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa dalam perkembangan dan pertumbuhannya, bahasa Indonesia dipengaruhi atau diperkaya oleh kosakata bahasa asing. Kondisi ini juga yang kadang-kadang memunculkan suatu keraguan ketika kita akan menggunakan sebuah istilah. Lalu, bagaimanakah cara kita menyerap istilah asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia? Agar tidak ada keraguan di dalam hati dan pikiran Anda, berikut akan saya jelaskan sedikit mengenai ketentuan umum pada kesantunan istilah. Istilah dan tata istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah atau yang biasa disebut dengan terminologi adalah perangkat asas dan pembentukan istilah, serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Yang kedua ada istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Sedangkan untuk istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Untuk selanjutnya, ada persyaratan istilah yang baik. Dalam pembentukan istilah tentunya perlu diperhatikan persyaratan dalam pemanfaatan kosakata bahasa Indonesia sebagai berikut ini. Yang terakhir ada nama dan tata nama. Nama adalah kata atau frasa yang berdasarkan kesepakatan menjadi tanda pengenal benda, orang, hewan, tumbuhan, tempat, atau hal. Tata nama atau nomenklatur adalah perangkat peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang akan dihasilkannya. Untuk selanjutnya ada proses pembentukan istilah. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan dan peristilahannya. Konsep ilmiah yang sudah dihasilkan ilmuwan dan pandit di Indonesia dengan sendirinya mempunyai istilah yang mapan. Akan tetapi, sebagian besar ilmu pengetahuan modern yang dipelajari, digunakan dan dikembangkan oleh pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia datang dari negeri dan sudah dikembangkan dengan istilah bahasa asing. Di samping itu pula, ada kemungkinan bahwa kegiatan ilmuwan dan pandit di Indonesia akan mencetuskan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sama sekali baru, sehingga akan diperoleh penciptaan istilah baru. Untuk selanjutnya ada bahan baku istilah Indonesia. Tidak ada satu bahasa pun yang sudah memiliki kosakata yang lengkap dan tidak memerlukan ungkapan untuk gagasan, temuan, atau reka cipta yang baru. Bahan istilah Indonesia dapat juga diambil dari berbagai sumber, terutama dari tiga golongan bahasa yang penting, yakni bahasa Indonesia, termasuk unsur serapannya dan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Nusantara yang serumpun, termasuk bahasa Jawa kuno. Untuk yang terakhir ada bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang ketiga ada pemantapan istilah Nusantara. Istilah yang mengungkapkan konsep hasil galian ilmuwan dan pandit Indonesia, seperti Bhinneka Tunggal Ika, Batik, Banjar, Sawer, Gunungan, dan Pamor, telah lama diterima secara luas, sehingga dapat dimantapkan hasilnya, kemudian dikodifikasi. Untuk yang terakhir ada pemadanan istilah. Pemadanan istilah bahasa asing ke bahasa Indonesia, dan jika perlu salah satu bahasa serumpun, dilakukan lewat penerjemahan,
penyerapan atau gabungan penerjemahan dan penyerapan demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan adalah istilah Inggris, yang pemakaiannya bersifat internasional karena sudah dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Yang pertama ada penerjemahan. Penerjemahan langsung. Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan, berdasarkan kesesuaian makna, tetapi bentuknya tidak sepadan. Contohnya, supermarket, atau yang biasa diartikan sebagai pasar swalayan. Untuk yang kedua ada merger, atau yang dapat pula diartikan sebagai gabung usaha. Penerjemahan istilah asing memiliki beberapa keuntungan. Selain memperkaya kosakata Indonesia dengan sinonim, istilah terjemahan juga meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia. Dalam pembentukan istilah lewat penerjemahan, dapat pula diperhatikan pedoman sebagai berikut ini. Yang pertama ada penerjemahan tidak harus berasal satu kata diterjemahkan dengan satu kata. Misalnya, psikologis yang artinya adalah ahli psikologi. Untuk yang kedua ada medical practitioner yang artinya adalah dokter. Selanjutnya, istilah asing dalam bentuk positif diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang positif. Sedangkan, untuk istilah asing dalam bentuk negatif diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang negatif pula. Contohnya, bond form atau bentuk terikat. Yang kedua ada inorganik yang artinya adalah tak organik. Yang ketiga, kelas kata istilah asing dalam penerjemahan sedapat-dapatnya dipertahankan pada istilah penerjemahannya. Misalnya, merger yang artinya adalah gabungan usaha. Transparan, yang artinya adalah bening. Yang terakhir, dalam penerjemahan istilah asing dengan bentuk plural, pemarkahan kejamakannya ditanggalkan pada istilah Indonesia. Contohnya adalah alumni, yang artinya adalah lulusan. Yang kedua, master of ceremony, yang artinya adalah pengatur acara. Berikutnya ada penerjemahan dengan perekanan. Ada kalanya upaya pemadanan istilah asing perlu dilakukan dengan menciptakan istilah baru. Istilah vectoring misalnya, sulit diterjemahkan atau diserap secara utuh. Dalam kasana kosakata bahasa Melayu atau Indonesia, terdapat bentuk anjak dan piutang yang menggambarkan pengalihan hak menagih utang. Lalu, direka. Istilah anjak piutang sebagai padanan istilah vectoring. Begitu pula pemadanan catering menjadi jasa boga dan invitation menjadi reka cipta diperoleh lewat perekaan. Yang kedua ada penyerapan. Penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia dapat dilakukan seperti pedoman berikut ini. Proses penyerapan istilah asing dengan mengutamakan bentuk visualnya dilakukan dengan 4 cara, yaitu sebagai berikut ini. Berakhirlah sudah kesempatan kita kali ini dalam membahas tentang ketentuan umum pada kesantunan istilah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa semua, stay safe and stay healthy ya!